Satu kita buat intermittent fasting atau puasa itu dengan kaedah mengalihkan waktu makan tu saja sebenarnya. Siapa sini makan 24 jam? Tak ada. Biasa kita makan 3 kali sehari. Ni apa kan? Cuba alihkan waktu 3 tu pada satu waktu. Waktu kita tak makan pada satu waktu kita dalam intermittent fasting. Tapi total kalori kita ambil tetap sama. Intermittent fasting saya ajar jam. Tapi nak faham, punca sebenar obesiti adalah kerana karbohidrat meningkatkan insulin menyebabkan obesiti. Dan ini antara jurnal yang keluar menunjukkan kolesterol, kan? Punca obesiti adalah kerana terlebih insulin. Itu dia konsepnya. Kita kena cari jalan dari segi makanan tidak meningkatkan insulin. Dua makanan meningkatkan insulin. Satu ialah karbo dan satu ialah protein. Jadi protein, makan high protein tak bagus. High protein itu apa ni?